guys, my name is Kena and welcome to another vlog. So guys, today I'm using English again because I'm using Sebiro, this bike called Sebiro. So this is Alpha Q's bike. I'm stealing it and I'm gonna try to feel in this bike. I'm trying to taste this bike, this Sebiro. So as you know, my English is not very good. Yeah, so not very good. No, bukan not very good, but very bad. I have a very, very bad English. Yeah, so I'm gonna use a half English and a half Bahasa Indonesia. Jadi, motor ini milik Alpha Q. Namanya Sebiro, ngono lo. Nah, so guys, jadi si Sebiro ini sudah diganti stang yang pertama. Nui stangnya, dan ini nunduk banget guys. Bener-bener nunduk banget, racing banget rasanya, tau gak? Terus pionnya masih ori, di depan ini lampunya Proji. Depannya ini lampunya sudah projector. Ada devil eye, ada angel eye-nya. Terus spakbor belakang udah dicopot. Ya, kalau lu subscriber Alpha Q, lu pasti tahu motor ini kayak gimana. Sebiro. So guys, motor ini enak. Dah, intinya itu. Oh iya, knalpotnya juga udah ganti. Cuma gue lupa apa nama knalpotnya. So, wah, pegel. Motor ini pegel kalau dipakai kelamaan, apalagi kalau macet. This bike is make me pegel, guys. This bike is make me so sakit punggung. But overall, this bike is so nice. This bike is nice. Yes. This is CBR. CBR tahun piro lali aku mbuh. Pokoknya ini CBR. So, gue bingung ngomong apa karena gue sekarang berada di atas motornya selebriti. Yeah. So, gue ini sering ya, sering riding sama Alpha Q. Lumayan sering. Tapi, aduh. Tapi kalau si Alpha Q itu dia filtering, lens bleeding itu dia pro banget dengan motor seperti ini yang stangnya jepitnya parah, tapi enak sih. Riding position itu spot banget buat nunduk, ini enak juga nih, dapat banget posisinya buat nunduk. Pokoknya enak banget deh riding position, handling kanan kiri enak. Enak banget. Sekarang kita coba di depan, coba speeding ya pas sudah keluar ke jalan. How it feels like speeding with CBR 150. So, enak. Engine brake-nya juga enak. Ini by the way, underbone-nya baru diganti guys. Ini underbone-nya baru diganti, mereknya lupa gue. Ntar deh, pas di akhir video gue bakal kasih tahu sejelas-jelasnya motor ini kayak gimana ke kalian semua guys. Terus ini koplingnya juga pendek, kopling pendek. Dari ini tuas koplingnya udah dipotong, jadi kalau mau narik kopling dua jari gini tuh enak banget.
anjay. Motor anjay. Motor aduh. Sportnya itu dapat banget. Kalau untuk riding posisinya ya. Sportnya itu dapat banget. Jadi lu kalau belok nikung, speeding itu segala macam itu dapat banget. Tapi mesinnya masih standar. Coba mesinnya sudah bore up atau apalah gitu, pasti dapat. Lebih dapat lagi. Iya, ini kalau mesinnya udah di bore up, di porting atau apa lah, enak pasti. Sayangnya mesinnya standar. Padahal ini riding position-nya udah dapat banget, racing dong. Racing banget anjir. Wah, enak banget, guys. Motor ini tuh enaknya buat speeding, buat santai-santai gini enggak enak. Kurang dapat feel ya. Tidak bisa merasakan motor, tidak bisa bersatu dengan motor secara seluruhan gitu. Oh, guys. Oh ya, gue lupa kan, jadi kagak ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia mulu deh tadi anjir. Padahal gue pengen jadi ala-ala Alpha Q gitu kan, ngomong-ngomong bahasa Inggris kan, Inggrisnya itu English, British accent gitu kan. So, I'm gonna stop here, and yes, I'm gonna stop over here. It's not too difficult to neutral this bike. Anjir, bahasa Inggris gue kacau banget. Neutral ini, motor ini gak terlalu susah guys. So, this is Sebiro. Sebiro. Nih kalau mau lihat nih, dia sebelah kiri udah hancur ya. Gak hancur sih, baret-baret gitu. Dan ini stiker. Baret-baret gitu leh. Ini pecah nih, coak dia. Karena kemarin dia abis crash. Ya gitu deh. Dia udah publish kok video dia crash. Tapi gak. Tapi pas crash dia gak nyalain kamera. Dia cuma ngejelasin gitu-gitu aja. Kita lihat knalpotnya ini PDK. Lapornya PDK, full system, karbon, ya bukan Lingga yang jelas karena Alpha Q itu termasuk pembenci Lingga. Ini ada frame slider kanan kiri, terus ini ada Pro Guard, mereknya KTC, stangnya udah ganti, Nui tadi, terus ini underbone-nya mereknya Nui Racing Project, jadi sama, underbone sama stang sama, searah, searah, anjir kira jalan, depannya juga sudah Pro G, ada Angel Eye-nya nih. Ya, gitu aja sih. Cantiknya motor ini. Oke, guys. Kalau gitu, gue pamit undur diri dulu. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. Ya, dan jangan lupa di-subscribe channel gue. Kalau kalian belum subscribe, supaya kalian lebih bahagia lagi. And thank you to Alpha Q. Thank you to Alpha Q sudah meminjamkan motor gantengnya yang bernama Sebiro ini. Cepat sembuh ya. Ini semoga aja cepat diganti nih, ini doang nih paling jelek nih. Oke, guys, kalau gitu gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace.